أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا ارحم الراحمين. اللهم انا قد استودعنا بما علمتناه فدق الينا عند حاجتنا اليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور العلم واحسن اخلاقنا بنور العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد، الحمد لله بشكر جزيل الله سبحانه وتعالى سلامة لاجي بسيكا يصفر إلهيهن لما تمتمى كنت منوشكا بجوبان بسبب تبري رمضان dan teman kepala ini kita semua selamatlah ya, kembali ke kota untuk bekerja setelah balik kampung. Maknanya semua selamat, tak ada yang masuk laut. InsyaAllah pada tengah ini anda akan sambung kembali bacaan daripada kitab Suara Min Hayati Sahabah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, akak-akak masih ingat lagi, saya pernah cerita kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Utbah bin Ghazwan atau Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya panjang yang ada dalam cerita itu, tapi yang ada confirm lupa punya lah. Pasal maklum dah hari lama kan, makan rendang, makan ketupat, makan demam, makan kuih sampit dan sebagainya. Banyak makan ni sebab kita lupa. Lepas tu tengok sendiri pula, confirm lupa. Jadi sebagai peringatan lah ya, cerita sendiri. Jadi kisah pun sebab di Khazawad radhiyallahu ta'ala anhu ini, yang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan dia dengan beberapa para sahabat untuk pergi membuka sebuah hotel Al-Mubullah. Kenapa di tempat tersebut merupakan tempat dengan di sini Madinah seperti jual mafah wajibat biha wakafat jazaan minha, sebuah bandar yang terletak berhampiran dengan kota Basrah di Iraq, yang mana Al-Mubullah masa itu dikuasai oleh Central Rome. Jadi di situ banyak, kalau orang pun nak berperang, dia akan jadikan itu macam bekalan untuk hantar bantuan ketenteraan. Jadi Umar Al-Khattab memberi tanggungjawab kepada Sayyidina Utbah untuk masuk kawasan itu, untuk tawan kawasan tersebut. Dikasih dekat sini, kan til ubulah tulati tajha ilaiha Utbah bin Ghazwan bidashfi as-sagir malinatan khatinatan qa'imatan ala syafi hijlah. Kota ubulah yang kadang sedang dituju oleh Sayyidina Utbah bin Ghazwan bersama tentera yang kecil yang hanya bilangan mereka tak sampai ribuan ratusan sahaja. Sebuah, dia kata, sebuah Madinah, sebuah bandar Hassinah yang teguh, yang kuat, kubu yang kuat, yang mana kubu ataupun kota kubu lah ini terletak di tepi sungai Dijlah dekat Syarab. Wakatan turutu kualitak rasuha masyarakat yang di asli hati ini. Apa? Dan tempat ini dimuruki oleh tentera Parsi. Dia kata tentera Parsi menjadikan kota Ubulah ini tempat depo simpanan jasa. Wajahalu min abrahi kuturiha marah sedari murafakati adaihim. Dan sudah tentu kubur yang strategi yang begitu hebat ni, yang dia menara dia kan macam kemah sekarang kan, dia punya penduduk-penduduk itu kan ada menara yang tentera. Jadi dia ada buat menara untuk dia tengok siapa yang lalu dalam, mana-mana datang dan semua ni, untuk dia mengawasi pergerakan orang yang datang kuasa tu. Lakin nazalika lam yamna Utbah min wadmiha ala rami min kiriyat rijali wa ta'alat di sila ini. Walaupun kata Ubulah ni besar, hebat, apa orang kata dia punya protection ni hebat, jabatan, semua-semua lah. Tak
pastikan ini amanah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dipertanggungjawabkan kepada Sayyidina Uthbah. Uthbah tidak pergi walaupun tentera Uthbah terlalu kecil. Sedikit dan persenjataan mereka tak canggih. Handphone je. Hadiah ni tapi tak ada macam tu ni. إذ لم يجتمع له من الرجال غير 600 أو غير 600 مقاتل فاصحبهم طائفة قليلة من النساء. وأقول لك من أنقذ تنسوا يعني موغل سيدنا عتبة بن غزوان أو غزوان. تنسوا يعني كتبوا لي عتبة بن غزوان إنهم لا تسعوا أحدا. لا ما تسعوا لك بكى سبوا لي لكن أدى مسلمات كلمة مسلمات كلمة. Nama itu bukan semua lelaki, campur muslimat, nama itu sobat. Rasa-rasa tak main lagi kalau kita sendiri buat terasi nanti. Okay. Itu yang bersihlah yang sebelum-sebelum ni pun ada juga demonstrasi yang seorang. Jadi nama itu sobat, pergi. Sikit ke banyak sekira ini, pergi, ini arahan. Walau dia pun indah meminat jilat di waru suruh di waru mimah. Dan nanti yang mereka miliki hanyalah pendang dan juga sobat. Pakat dalam itu dalam peminatnya tak minat rasa atur. Ketika itulah nak menghadapi, nak menguasai sebuah kota benteng kubur yang besar yang kuat. Tentu nak mengatur orang campur musliman. Macam mana agak-agak? Macam mana agak-agak tu? Kan? Nak kawan kota yang besar? Tidak boleh tidak. Kena memerlukan rasa kepandaian, kecerdikan. Jadi macam mana? Anas da'wah sebab ini situasi rakyat di rafa'ah ala ahwal yang rimah. وأمرهن أن يمشين بها خلف الجيش وقال لهن إذا نحن اقتربنا من المدينة فأخذن التراب وراءنا حتى تمنعن به الدوة فلما دنوا من الأغلة خرج إليهم ذل الخلد فرأوا أقلامهم عليه ونظروا إلى الرايات التي تخفق وراءهم فوجدوا الغبار يمنع الدوة فالفقر jadi waktu tak ni, masalah bagi kecantikan dalam maklumlah orang biasa berpulang ke seris penerbit nak katakan. Jadi katanya, nak masuk orang ni, campur lagi perempuan, letaklah air, dia melasuk lelaki ke atas perempuan. Jadi Uthbah kata, Muslimah, ini, strategi ni, nak masuk ke kota ni. Jadi kota tu, kubu-kubu tu, dia orang dah sepuluh tak? Nampak macam ramai tu kan? Dia kata, izahkan tu, seorang benar dengan Madinah. Bila kami tentera Islam yang tak berapa ramai, dia merasuk orang ni, hampir kepada kota ni. فأحسننا تراب وراءنا حتى تملأنا به الدوة. Perempuan masing-masing ingin pegang tombak. Tombak, kena ikat atas tombak tu sendiri. Angkat tinggi-tinggi. Bila kami ni pegang pedang Islam, pedang ini dah hampir dekat dengan kota ni. Korang kat belakang, muslimat kat belakang buat apa? Ini peranan muslimat. Dulu pula, dulu punya perangan. Jadi muslimat pada hari ni kena fikir kereta pula. Aku tak tahu dah sebelum zaman. Sebenarnya kita orang dulu punya muslimat. Bila kat ni dah hampir dengan kereta tu, muslimat kat belakang buat apa? Korang tepak lembu kan macam. Tepak-tepak lembu lah. Jadi kan, pada pasti kan. Tujuan yang tu. Hatta tambah nanti hijau. Supaya kat belakang ni nampak berdua-dua je. Yang nampaknya, apa kata, batang tombak dengan bendera. Bendera Islam. Di depan, di bawah macam tu lah. Falamma danau minal ubulah, khadil ilaih ubulah. Ini nak sampai dengan dekat ubulah ni. Orang tentu pasti keluar. Maksudnya, tentu Islam dibuat sesuatu dia keluar macam tu. Tentu Islam ni, sikit pun. Hebat kan? Keberanian diorang, rumah diorang. Kalau kita baca sejarah, Mujahidin nama Rasulullah SAW. Ada yang pergi pulang. Ada yang pakai baju besi, ada yang tak pakai baju besi, tinggal pergi nak mati. Dan tak macam tengok orang di Amerika pergi pulang. Bukan dia pergi nak mati, dia pergi nak balik kuda. Sebab tu kalau tak dekat kuda, tengah mati dua. Bimbang semua. Kalau abang-abang kakak-kakak pernah baca kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Ketika Yusuf Hajjaj As-Saqafi nak rosakkan kota Mekah, nak hancurkan, nak bakar Kaabah tu kan. Masa tu berlaku peperangan. Abdullah bin Zubair pakai baju besi. Mak dia kata, kau nak pergi mana ni? Nak pergi perang, mak. Jadi kau orang cerita nak pergi demonstrasi, mak. Jadi kau macam tu lah. Mak dia kata, nak pergi perang. Dia kau pergi pakai baju besi, buat apa? Kau kata tu. Protection lah, mak. Protection apa? Cabut! Kau pergi nak mati, bukan?
Bila itu pembina nanti cabut. Kalau kau pakai baju besi, buat berat badan kau, payah kau nak lompat, payah kau nak pelancing, payah kau nak silam dan sebagainya. Mak dia kata cabut baju tu. Macam tujuan kau. Kau dia tak sebalik. Macam tu dia. Jadi kita pastikan sepuluh bagaimana tu dengan ramai-ramai. Kau dia tak sebalik. وتقول من حدة أعدائهم على موافقة الكتاب
Waktu bahagian orang-orang yang buka puasa bulan ni, dia tengok sehari, demi hari, minggu, demi sebulan, sebulan, tahun ni tahun, orang makin hidup yang senang. Kan? Makan canggung, tidak canggung. Tidak terkena macam ni lah keadaan orang Islam tu. Sahabat manja. Ya, para pendengar Islam manja. Nak dapat, nak dapat. Makan sedap. Pagi-pagi, sarapan, Mama, Rabi Tato, Rabi Tato. Siap. Dokter Alif Power dan Jack 2. Siap. Hidup mewah. Dengan hari, kan sakit tak suka. Contohlah. Malah, kita had. Contoh. Jadi hidup mewah. Pun sebab dia dua-dua dan segala macam ni. Tak boleh diajar mewah. Nanti dia lembut, dia lemah. Akhirnya, pakai sahabat ila Umar bin Khattab yang sahdini mufi binai al-Basrah. Allah kepala bermakan ala diktara aktara lahu fa'adihlah. Akhirnya, Utbah tulis surat kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, Ana minta izin untuk keluar daripada kota Umbulan yang pernah Ana sebut, yang pernah Ana tak lupi dahulu, minta nak pindah satu tempat, Ana nak buka kota Basrah. Ya, jadi Basrah masa tu, tak ada apalah, kosong, tak ada kesagihan dan sebagainya. Tak ada dah lahu. Maka Umar pun izinkan supaya Utbah pindah ke kota Basrah. Tahu kan pasal apa punca Utbah minta pindah pasal dia tengok sahabat-sahabat yang dulu di Ubulah hidup makin mewah, hidup makin senang. Dia takut benda kemewahan, kesenangan ini merosakkan para sahabat. Jadi dia minta hijrah kepada dia. Kalau kita tak senang apa pun nak pindah pula, penduduk yang kat situ, kok rezeki lah tak tekan. Rezeki kan? Jangan tolak rezeki. Tapi dia tak nak macam ni bang. Alah, aku lemak bila baca sejarah Nabi dan sahabat ni. Rasa nak hantuk-hantuk kepala dekat setiap pemuda ni. Kan? Tengok ni dia cuba jahit ni. Kita kalau dah dapat kedudukan yang agak maintain orang kata gaji hidup mewah. Mungkin dia kata mewah lah. Ada kereta kembal ni, ada apa. Tapi sahabat ni rasa benda mewah ni boleh merosakkan dia. Minta pindah buka tempat baru yang dia hidup susah balik. Allahuakbar. اختط عزبة المدينة الجديدة وكان أول ما بناه مسجدها العظيم ولا عجب فمن أجل المسجد خرج هو وأصحابه ذاتا في سبيل الله ومن مسجد انتصر هو وأصحابه على أعداء الله اللي تبين كان بطلها دلما بوكا ومتى بطرق غير مدى مالوني ينبني مدى مدى إلى مسجد itulah yang kita maklum. Rasulullah SAW pun masa sampai dekat Madinah, beberapa kilometer sebelum masuk Madinah, benda yang nak dibuat bina masjid Quba. Orang kata banyak ustaz bin Nabi bina masjid Quba. Kau ingat bina sama dulu sama kata sama tu. Lama sekarang tender urus masyuk sekarang. Tak banyak lagi nak buat bina tak. Kau baca je batang kormatnya ni. Kau kiblatnya Allah Allah. Kan? Bina Nabi Allah Naga Jabal dalam hadis وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Nabi kata antara kelebihan aku pasalah jadikan seluruh dunia ini masjid. Mana-mana orang Islam jumpa tempat banyak layang. Nabi kata asalkan masjid suci layang lah ke mana pun. Aku kata belakang lorong antara imut bakut silap itu banyak layang. Asalkan masjid tak cinta. Boleh Nabi kata. Maka Nabi ini masjid Quba. Jadi begitulah yang dilakukan oleh Muslim bin Ghazwan. Sampai dekat Basrah, berarti yang pertama dia buat ialah masjid. Masjid ini mana tempat sujud lah, masjid itu. Makan di sujud, tempat sujud. Kau bisa subah orang kan? Dia kata apa? Kerana penting masjid ini, kerana dia kata daripada masjid lah. Kharajahu wa wa'ahu jazan fi sabilillah. Kehebatan masjid di zaman Rasulullah SAW. Lahirnya pada penduduk Islam, pada pendani yang ikhlas, al-mukhlisun, yang hebat, yang berani. Daripada surah-surah ulama Nabi itu, lagi ini penduduk Islam. Tapi hari ini terbalik. Kan? Kalau surah itu nampak aktif sikit, lagi banyak ustaz jamaah, semua jemaah, siaplah engkau. Surah masa depan surah itu, kena tutup dengan masa ini sukun. Itu yang dikikat lama ini lah. Kan? Tak boleh. Itu surah itu, ada ustaz berjamaah. 30 hari, 30 malam kuliah, mampu itu. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku berapa dekat Syahadah kan, dekat apa?
perkampungan singgah orang kata lah rumah yang ini. Kan ada dua sendiri. Turun dengan kuih jimat. Masa turun nak kena hubung. Seku habuk pemikir lain tak tahankan turun. Tapi masa kuih itu ingat panggil nak kena hubung. Encetan banyak turun ke seorang. Saya tadi turun masa tak bertahankan kuih. Tak kepenuh-penuh tak kuih. Padahal sendiri itu pun nak kira. Dalam agama Hindu itu munafik itu. Dia bukan mesti nak. Dia kena munafik. Hindu agama ni tu dengan orang. Hari ni tak tahu bahawa hari ni lah. Hari ni lah macam ada. Saya ni macam tu. Saya ni tak kerajaan ni jangan rubuhkan diri ku. Dia cakap. Dia bertahankan agama dia memang. Dhanu wa adhanu. La'anahullah. Fala'anahullah yang ada di kafiri. Tapi dia sanggup pertahankan kuil tembus yang dia dalam agama. Minta kerajaan ni jangan rubuhkan kuil. Tapi kita tak sanggup. Bila surau kena rubuh dekat aku berlembang. Bila surau kena rubuh dekat dinding kaya. Orang lain buat pekak bandar. Menteri-menteri ekor-ekor yang beragama Islam buat pekak bandar. Mana dekat bandar tu negara. Bandar berendam tu negara mana tahu cerita ni. Kalau boleh dia nak sombongkan tu perempuan. Nak cerita kita Melayu Islam dah tak ada maruah. Tak bertahankan rumah Allah. Senyap dia berbahasa. Mana kita sikap dia nak nak tolong. Yang sama bertahankan dia ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku boleh cerita banyak bab ni tuan-tuan. Aku suka bersyukur di kita berhak. Ini tak berhati yang syukur. Jadi kita penting jaga rumah Allah. Jaga masjid Allah. Rumah Allah yang penting jaga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dah tak ada kehebatan. Kita dah tak ada keagungan. Islam dunia. Orang dulu berbual, orang kaki dulu tak beri orang Islam. Citalah zaman Sayyidina Ali ke, zaman Sayyidina Umar tu, zaman semua para tabanan ni. Orang kaki bangga dengan orang Islam. Sebab Umar kata, Nahnu qawmun a'azzanallahu lil-islamin. Fa'nahna mutawainya iddata biwairi ma'a'azzanallahu. Azzanallahu. Masalah kata, Nabi Yafan ni Umar kata, kita ni Allah mulakan dengan Islam. Tapi kalau kita pilih cara lain yang telah Allah Allah tetapkan, maka kita akan dihina dengan Allah Subhanahu Wataala. Apa yang berlaku pada hari ini, orang Islam tak bangga orang kafir. Kita Melayu mengatakan dia tak bangga orang kafir. Mestinya apa? Bila cukur ni tukir dunia ni kotor. Ramai pemimpin di sejarah. Tak tahu lah sejarah Fatihah ke tidak Allah. Jarak-jarak orang cakap, dia peminat genting lagi kau. Siap bagi takziah. Bukan tak boleh bagi takziah ke orang kafir ni. Dalam kisah pun sebut. Ada cara-cara bagi takziah ke orang kafir. Tapi nak bagi takziah ke orang kafir ni, kita tengok juga status kafir ke kafir apa. Kafir ada tinggi kan? Tak ada mana lah. Kafir tinggi, hardi dan mustahman. Tapi nak tahu status kafir ni, kita tahu pula status negara tu. Bila nak letak kategori ini, kena tahu negara itu negara apa. Kalau negara Islam, betul-betul Islam, baru ada tiga kategori ini. Tapi kalau macam hari ini, negara apa juga? Kuala tak kuala. Kuala ayat kaya saki. Sebenarnya, jadi kafir kat kita ini, kafir apa nak kategori kan? Kafir hamba ini lah. Ayah apa? Tuan-tuan, tangguh. Sebenarnya, bangkai toki budi maksiat besar, toki arak, toki pelancuran. Ini jarak Allahu Akbar. Sebab tu Mr. Salah bagaimana apa? Negara kehilangan toko yang amat besar. Fulah rakyat mesti ingin kehilangan. Kepala otak kau, aku hamil ni. Minta maaf lah, minta maaf. Aku hamil tuan-tuan. Sampai tahap macam tu, dah tak ada maruah. Dah kita ni orang lain. Orang tak ada maruah. Pemimpin ni jarak. Pada dapat pasal itu nak toki yang banyak hulu. Masyuk! Wah-wah ni ada sudut sudut dunia. Mampu sudah lah. Boleh kita ambil sudut sudut dunia lulus. Boleh kita ambil sudut sudut dunia lulus. Boleh mampu. Satu lagi. Kita baca keluar pula kat muka ada. Muka depan dia kata. Gotong. Tenang ni kata. Tuh dia rumah. Tenang buat saya tak. Kasi, mati, kita kata tenang. Aduh, aku baca penyelitian kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu ke dalam Quran kata tu. Dia orang nak kata tu, Alhaakum takatu hassan zirtumul maqabir. Kalla, sawfa ta'lamuna thumma kalla,
سوف تعلمون كما لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة الهات التكاثر أتمسورة التكاثر هنا سورة يمكن تكاثر هذا كفور لكن كان يصيب جيدة مرد وبعد كان يقبلون سورة Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada seorang pun akan lepas dari impitan kubur. Impitan kubur itu tuan abang-abang akan kata, tak akan buat pembebas. Tak pernah ikut aku. Itu dari kepada ini. Habis. Cinta pasal ini yang dikita pada ini kerana tinggalkan Islam. Hari orang dulu hebat. Tuan-tuan, abang-abang akan kata, ini dah diizinkan masjid. Tumma tasabak kaldunu ala kita'il ardu wa minta'il bulut. Lakin utbak lam yabni nafsi baytan. Wa inna mutala yasibu khaymatan ila al-afiyatati. Kedalika tatudalika li'anahu kana tan asara fi nafsi amran. Setelah itu, negara Islam makin hebat. Ketika luar, semua ni kan. Utbak tengok dia kaya kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, serta-serta Islam. Jadi masa itu, sekarang nak dapat tanah tengah rasa kan. Orang nak dapat tanah pun bagai nak rengak. Macam pelarian kita, dah merilu muda. Orang pun tak ramai, tak nak. Banyak lantak lah pun nak ambil, berapa lantak pun lah. Tapi ada ni kalangan kita Islam yang ambil tanah, satu lot, dua lot, tiga lot dan sebagainya. Buat rumah. Buat rumah lah. Buat rumah berusaha kan, maklum nak merilu lah. Sebab tengok je benda. Tengok je Allah. Niatkan tester daripada umur lah. Nak tinggal sebab banyak kan tester. Rupa-rupa ni makin besar rumah kat situ macam tu. Lakin nak utbah lam yabni nafsi baitan. Hati utbah. Dia mengatawan langsung tak buat rumah. Dia berdua tak ada. Wa inna ma'adhalla yaskunu khaymatan minal akhisati. Rumah ni kat mana? Khaymah. Kemah yang dibuat daripada akisah al-kis-kis ni rumah yang plastik lah kan. Supit-supit. Kudanya untuk lah saya kata supit. Jadi, dia beda. Kemah dia tu dengan tu lah. Kayak apa yang dia kata, kayak yang buruk ni, tu lah rumah penginapan pun sebab dia rumah tuan Rasulullah Ta'ala. Dia tak bina rumah seorang lain. Jadi tak bina rumah pun. Macam kita, saya pun, tu fikir benda, kami ni nak kutu. Orang lain ada rumah kan, aku pun dulu juga tak ada rumah. Lebih kek. Tapi tuan-tuan, kalau kita kenalkan almarhum Ustaz Fatul Murad, macam orang jana dengan Taujah ni dalam harakat itu. Dia kata tu, Ustaz Fatul Murad tak ada rumah. Tak ada rumah. Dan tak sempat nak fikir pasal rumah, kerana sibuk fikir. Terlalu sibuk fikir pasal masyarakat. Terlalu sibuk fikir pasal perjuangan. Sampai tak sempat fikir pasal rumah. Allahu Akbar. Anak baca je, tak mengalir baca insaf. Macam tu lah insaf. Masalahnya satu lagi. Masa ni cakap, semua ni insaf ni. Masa aku dengar. Tapi keluar apa gini, macam mana macam mana gini. Itu lah rumah ni gitu. Sebab tu kan, macam mana jauh ada kita, jangan lari pada golongan Islam. Kita hanyut-hanyut, bila dia sahabat gudang Islam, tengok sahabat gudang Islam. Kelangan sahabat-sahabat kita, Allah, insya Allah. Itulah cara kita. Jangan terus tinggal sudah minta. Rotak kita. Allah, Ustaz Fadilmu. Sampai mati tak ada rumah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dah rotak ni, ni rumah. Ni rumah. Ni rumah, saya rumah. Sampai syarat Allah. Bila kita di rumah, wajah kita macam ni. Segala susah payah, sebab selajar politik, sebab selajar perjuangan yang dia ada ni, sekarang insyaAllah dia dah rasa kesenangan di dalam alam al-barzah. Oh, insyaAllah begitu kan. Hebat. Kalau terfahamu sebab ada dunia akhbalan alam hukumnya di bapa ikhbar itu di lumar wa anafsi. Wa ada negara hulat di jatuh musuh qalini na ya'ifuna fa'amal afiyah minal arudin maksuh di kishrihi. Kata tawakku ma'akilan kursi minal fa'lud wa wadhin wa sasabuha. Fakat ya ala dinihi min dunyahu وأشفق على الآبية من العاجلة. Jadi utbah ni, tak jadi. Sahabat-sahabat semakin mereka ada beli rumah, ada buat rumah, ada beli unta, ada beli fisik, ada beli vitek, ada beli apa, ada macam mana kan.
tulis kita dengan Nabi sehari hidup, sekarang dah lewat, itu dah berubah. Pada makna silam di Kufah wa khatabahu faqal. Satu hari dihimpunkan seluruh masyarakat yang ada dekat Batuah dekat dalam sebuah masjid. Dia pun berkutubah apa kata dia. Ayuhannas, inna dunya qad azanat bil intibah. Wa antum muntaqiluna anha ila dari la zawala fiha. Tantaqilu ilaiha dukhari ahmanikum. Wahai manusia, dunia ni tak lama di kiamat lah. Eh, sahabat berhasil, benda tu tuan-tuan. Abang-abang, eh, sahabat ni berhasil, benda kiamat ni hampir. Bila orang tanya kata, ya, kau mau mati. Sahabat tu, hampir kiamat. Sahabat berhasil benda tu. Kita tak berhasil, kita rasa. Kita rasa boleh buat dulu lagi. Kita boleh buat dulu lagi kan. Tak boleh cakap dulu benda dulu juga. Lemah ni kita, kan. Tapi kalau aku dapat dulu pun, aku nak terima. Kita bukan pakai gaji, kan. Kita bukan hasil je. وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها. Satu hari nanti kamu akan berpindah ke satu tempat yang mana tempat itu tidak akan hilang. فانتقلوا إلى خير أعمالكم. فانتقلوا إليها بخير أعمالكم. Maka pindahlah ke tempat itu dengan bau bekalan yang banyak, amalan-amalan yang baik. Tidak siapa. Ditamu lagi cerita dia. Walaupun ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun wa yughati shadab hatta qarihat minhu ashdaquna. Aku itu pengalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman mula-mula Rasulullah baru Islam, aku yang ketujuh masuk Islam, yang ketujuh Syekh. Wa ma lana ta'amun, dan kami pernah mengalami satu waktu tak ada makanan. Wa yughati shadab, kecuali daun-daun pokok saja. Daun-daun pokok yang kami makan, hatta qarihat minhu ashdaquna. Sampai bila kami makan daun pokok tu, sekoyak lima-lima kami. Sekoyak lima saja makan. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah terbalik diri makan nasi. Kecil tu, ya mana? Pasal kuat tengah melantar. Makan tak tahu sendiri. Omai pala buat makan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau cakap tuk, tuk apa yang tak ada?
mungkin untuk menutup aurat hamba menjadi. Sehingga satu hari pun tiba berkata, aku jumpa satu kain buruk dekat tengah padang pasir. Aku jumpa kain buruk itu, aku bagi koyak dua, satu untuk aku dan satu untuk tak kena dua pun. Terpaksa kongsi kain buruk nak tutup aurat hari tuan-tuan. Rabbiyallahu ta'ala aku tuan-tuan. Kita cakap ni sebab kita tak nampak takdir, Tengok tu, nak kan? Kau tengok baju korban-korbannya. Tengok baju korbannya. Berlambat-lambat. Terkeluar-keluar tu boleh terlalu jimat lagi. Terkeluar-keluar dekat lemari ni tu. Daripada kait peninggalan nenek dulu, tak boleh jimat kecil. Kalau orang kami kan, dia punya baju kubur dan banyak ingat dulu lah. Kain mesin. Dia tak boleh orang hitam. Tak boleh, dia kata ni ada untuk memori kenangan indah. Tragedy October. Tu ada jenis kenangan. Sampai dekat Madinah di bandar pun, wahai Umar,
ni surat boleh saya jawabkan. Ada yang tak jawabkan. Itu semua sebaliknya. Kita ada ke macam tu? Kan? Kita zaman sekarang tak ada orang nak letak jawatan. Bergebut jawatan saja. Lobi-lobi kan? Pasal apa? Maksudnya dia lobi itu dia wudu-wudu. Tapi akan datang dia lebih banyak masyuk lagi. Lebih banyak. Zaman sekarang. Zaman dulu letak jawatan. Tak nak fitnah jawatan ni. Umar kata apa? Tak boleh. Tak ada orang yang aku rasa layak dan tinggal. Balik mula ke Basra. Kau ni dua lagi kata, tak ada orang boleh kasi kau. Kata tolonglah, tak nak dah. Omar kata, tak ada orang. Kau pergi jadi. Sahabat juga surat dengan kakak. Semua cakap Omar kan, pasal duk kenal. Kenangan lagu Omar dengan Rasulullah, dengan Obaka kan. Omar tu hebat, tuan-tuan dengan Nabi. Ingat tu lah. Kau ingat tu, tak jadi. Tak balas, tak gaduh Omar. Akhirnya, Utbah ni dalam keadaan sedih, hatinya gemuk, terpaksa balik semua ke Basra. Rupa-rupanya dalam perjalanan balik itu dia berdoa kepada Allah, dia kata apa? Allahumma la taruddani ilaiha. Allahumma la taruddani ilaiha. Ya Allah, jangan kau izinkan aku pulang ke Basra. Ya Allah, jangan kau izinkan aku pulang ke Basra. Fastajaba Allahu du'a'ahu. Maka Allah makbulkan permintaan dia dalam perjalanan daripada Madinah ke Basra. Tiba-tiba asabat naqatuhu, untanya tergelecok, dia jatuh pada unta. Terus mati. Rabbiyallahu ta'ala. Tak nak ni. Tak nak jawatan sampai mati. Tuan-tuan. Ibarat yang kita boleh ambil kisah daripada Utbah bin Ghazwan Rabbiyallahu ta'ala. Surah sahabat dia. Tarun dunia alal akhirah. Tinggalkan dunia semata-mata nak mendapat keredaan Allah dan Rasulnya. Tak nak mendapat keseronokan di hari akhirat. Kalau nanti katakan, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala sebelas dunia habah mubatin sebelas apa ayat nyamuk Allah takkan bagi orang kafir minum walaupun syurbat dan mahi sesebut air pun Allah takkan bagi orang kafir sebab kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah walaupun sebelas ayat nyamuk nak cerita ni dunia ini jifatun sebab tu lah bagi kata apa dunia jifat wa sulam wa sulam. Ada nak terjemah ni pun takut juga terjemah dia lah. Biarlah sama-sama kita kena. Selama benda pun adunya jimatun. Dunia ni bangkai. Yang jadi bangkai siapa? Anjing. Maka kita kalau jadi bangkai, sama lah kita dengan anjing. Alhamdulillah. Waliyahdulillah. Biarlah kita kena benda ni. Maka kita memang orang yang nak menjauh Islam. Kita faham betul-betul benda. Saya pun sama lah. Bukanlah kita bagus nak usia. Tidak kan? Tapi sama-sama lah kita faham. Cubalah. Doa-doa lah sebab taklah. Jauhkan kita daripada hurur dunia, kebohongan dunia, wanya, sebeglah. Kita nak segala penutup tengah hari ini. Semoga Allah mengangkutkan dosa dosa dan dosa kita semua. Aku lupa biha wa astagfirullah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا جليل الله سبحانه.